Guys, drama terbaru dari Jaedrien dan juga Suruhan, The Forbidden Flower, sudah tayang dan tampaknya memberikan dampak yang mengejutkan. Seperti yang kita lihat sebelumnya, banyak orang yang kesengsem dengan sosok Xiaohan yang diperankan oleh Jaedrien di drama ini. Mereka juga memuji akting dari Suruhan sebagai sosok yang cantik dan juga imut. Dan baru-baru ini keduanya melakukan wawancara untuk mempromosikan drama itu dan juga membahas berbagai hal. Sebelum melangkah lebih jauh, ada spoiler ringan dalam pembahasan berikut ini. Jerry mengungkap jika salah satu hal berkesan selama dia syuting drama itu adalah saat dia berdiri di dekat jendela. Saat itu, dia dan juga Rohan sedang menanti para kru mempersiapkan lokasi untuk syuting adegan tertentu. Rohan tiba-tiba memberikan handphone untuk mendengarkan musik. Dan pada saat itu, dia merasa benar-benar tersentuh. Mereka semua, kru dan juga sutradara, berkata jika hal ini memberikan gambaran yang indah dan juga cocok dengan drama. Sementara itu, Rohan mengaku ada banyak adegan berkesan baginya. Salah satunya adalah adegan pernikahan keduanya. Dia Sausan membawanya pulang ke kampung halaman. Dan mereka memiliki pernikahan etnis Qiang. Pernikahan itu benar-benar indah. Nah, berikutnya keduanya pun diminta untuk membahas adegan ciuman yang terjadi pada episode ketiga. Rohan mengungkap jika karakter yang dia perankan, Heran, adalah sosok yang terus terang. Dan dalam adegan itu, dia mendorong Xiaohan ke sofa. Dan mereka membahas bagaimana ia mendorong Xiaohan ke sofa. Ia sangat merasa nervous dan Jaedrien membahas hal ini dengannya. Dan mereka kemudian menemukan cara terbaik untuk melakukan adegan tersebut. Selain adegan ciuman, hal yang paling berkesan di mata para penonton adalah tubuh Xiaohan. Kita ketahui jika Jaedrien sudah memasuki usia 40 tahun lebih, tapi tubuhnya dan juga wajahnya tidak terlihat menua. Mendengar pembahasan ini, Jaedrien juga berkata jika tubuh Rohan sama juga bagusnya dengan dirinya. Rohan pun kemudian bertanya apa rasanya memiliki tubuh yang prima seperti itu. Jaedrien pun menjawab jika itu adalah gaya hidup yang sehat. Dia ingat ketika dia sekolah, dia mendengar bunyi bel, tanda istirahat, dan langsung ke lapangan basket. Olahraga membuatnya bahagia. Rohan mengatakan jika Jaedrien memiliki banyak adegan yang memperlihatkan tangannya dalam drama, dia membawa perlengkapan fitness supaya dia tampil dengan kondisi yang lebih baik di depan kamera. Jaedrien kemudian diminta mengungkapkan dalam adegan apa dia merasa Rohan sangat imut. Dia menjawab jika ada banyak adegan, dia sangat imut saat dia tersenyum. So guys, di antara kalian apakah sudah ada yang menonton drama The Forbidden Flower? Gimana tanggapan kalian tentang drama ini? Silahkan komentar di bawah.